teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Peci. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang selalu mau setia untuk melihat video saya, dan untuk kalian para subscriber saya, dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video saya, perkenalkan, nama saya Peci. Saya adalah seorang dokter umum dan seorang health and beauty consultant. Yang pada video kali ini kita akan membahas segala sesuatu mengenai yang namanya jerawat. Dan saya mengundang teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe di bawah supaya kalian bisa menjadi orang-orang pertama yang mengetahui video-video terbaru saya. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas kembali mengenai jerawat. Nah, kenapa ini kok dibahas kembali? Karena masalah satu ini adalah masalah yang cukup sensitif. Ya, dia ini jerawat ini membuat kita ini nggak hanya pria, nggak hanya wanita, pria juga membuat menjadi tidak pede dengan penampilan kita, bisa menyebabkan bekas jerawat, ya kan, dan juga kadang meninggalkan apa ya, luka psikologis karena kita merasa jadi benar-benar jadi down, jadi nggak pede. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang jerawat, kita bahas dulu tentang mitos-mitosnya. Katanya kalau kita ini tidak jaga kebersihan wajah, maka akan muncul jerawat. Ya, itu jawabannya yes and no. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena memang kebetulan salah satu penyebab jerawat adalah karena bakteri. Ya, teman-teman ya. Tetapi teman-teman, kalau kita terlalu sering mencuci wajah, justru malah akan membuat wajah kita lebih parah jerawatnya. Ya, karena kadar air berkurang, kulit jadi kering, dehidrasi, dan akhirnya memperburuk atau mengiritasi jerawat tersebut. Nah, jadi cuci wajah seperlunya aja, 2 kali sehari udah cukup. Nah, selain itu teman-teman, apakah makanan tertentu berhubungan dengan jerawat? Sebetulnya belum ada studi klinisnya, teman-teman ya. Tetapi sekali lagi, kalau kalian suka makan makanan yang terlalu manis, itu kadar GI-nya sangat tinggi sehingga membuat apa ya, hormon di tubuh kalian itu gulanya cepat naik turun, dan akhirnya muncul hormon-hormon tertentu yang akan memicu terjadinya jerawat. Ya, jadi nggak secara langsung, tetapi bisa juga terjadi. Dan juga apakah jerawat ini sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya? Sebetulnya bisa, teman-teman. Tapi kalau memang jerawat itu sudah cukup parah, lakukanlah perawatan kulit yang tepat. Nah, teman-teman pasti bingung nih, perawatan kulit yang tepat gimana sih untuk jerawat nih, dok? Karena apa? Karena kalian pasti sudah banyak sekali yang mencari di luaran sana, ya kan? Krim dokter, krim klinik, ataupun krim-krim yang ada di dept store yang katanya ini for acne skin, ya kan? Tetapi kok tidak sembuh-sembuh, ya kan? Jerawatnya masih hilang 1, tumbuh 2, hilang lagi 2, tumbuh 5. Ya, buat kalian jadi pusing, dan apalagi pusing dengan yang namanya bekas jerawat. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan perawatan-perawatan di luar sana yang kita tidak tahu kandungan bener-benernya ini apa, yang aktif apa, yang diperlukan apa, dan apa yang tidak boleh, apalagi kita pakai dalam jangka panjang, karena efek sampingnya akan muncul seperti kulit kita jadi tipis ya, karena mengikis kulit, pembuluh darah di wajah kita jadi tampil tampak nyata, lalu kita muncul kemerahan saat kita hentikan jerawat semakin keluar, dan lain sebagainya. Apalagi yang paling parah, muncul rambut-rambut halus di wajah, ya itu karena efek-efek samping. Contohnya salah satu bahan yang tidak boleh sekali kita pakai apalagi dalam jangka panjang adalah steroid, teman-teman ya. Nah, teman-teman, lalu apa nih solusinya? Perawatan apa yang bisa kita pakai dengan tenang ya teman-teman ya, karena tidak ada efek sampingnya. Saya ingin mengenalkan ke teman-teman sebuah produk yang memiliki motto all of the good, none of the bad. Nah, berarti dia akan secara spesifik membantu mengatasi masalah jerawat tanpa efek-efek samping negatif seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman, saya ingin mengenalkan yang namanya ini, teman-teman ya.
Clear Action System. Kalian bisa lihat nggak nih? Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Udah. Kalian sudah bisa lihat ini produk-produknya yang nanti saya akan unboxing supaya kalian bisa lihat secara langsung apa aja isinya di dalam kotak ini. Tapi teman-teman, saya ingin menjelaskan dulu, di dalam kotak ini ya, ini adalah serangkaian produk yang menargetkan pada tahap-tahap spesifik dengan kandungan-kandungan yang biasa diresepkan di dunia dermatologis. Tetapi dia mampu untuk menyamarkan noda-noda dan juga jerawat yang ada maupun yang akan datang. Wow, keren banget ya. Dan bahan-bahan aktifnya seperti salicylic acid, lactic acid, dan juga zinc. Dan semua bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tersebut tidak ada yang mengikis kulit, teman-teman ya. Semuanya lembut dan bahkan banyak sekali kandungan-kandungan antioksidannya. Dan dia memiliki kandungan antioksidan seperti alpha lipoic acid, ekstrak white tea, campuran dari vitamin C dan vitamin E. Wow, keren-keren ya teman-teman ya. Dan ini akan membantu memperbaiki tekstur kulit kita yang tidak rata karena jerawat dan bekas-bekasnya. Nah, kita lihat nih teman-teman apa aja isinya. Ini dia, tara. Ini adalah perawatan pertama kita, yaitu teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah foaming cleansing ya, foaming cleanser. Dia ini berfungsi untuk membersihkan wajah. Kita buka aja, modelnya dia adalah pompa. Kita buka, nanti dia akan muncul foam, teman-teman ya. Kita ambil aja sebesar koin dan kita ratakan di wajah, lalu kita diamkan dulu. Jadi ini agak berbeda dengan sabun yang lainnya ya. Jadi kita diamkan dulu 1-2 menit sampai dia seperti ada yang meresap-meresap, lalu kita bilas. Karena dia memiliki kandungan unik salicylic acid untuk membersihkan pori-pori kita dan mengatasi jerawat. Jadi kulit kita akan lebih segar dan bebas dari jerawat. Nah, jadi sabunnya aja udah keren. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah dengan ini dia. Clear Action Toner. Dan toner ini saya juga pakai loh teman-teman ya, karena enak banget. Memang, dan dia modelnya enak, dia dipompa aja ya, bisa dikunci dan diputar kuncinya dan dipompa pakai kapas, kita ketepuk-tepuk halus. Dan kandungannya dia itu fungsinya untuk menenangkan kulit, terutama kulit kalau berjerawat kan merah dan sensitif ya teman-teman ya. Jadi dia mengandung ekstrak licorice dan zinc PCA dan juga kandungan vitamin C dan vitamin E. Nah, kalau kalian memiliki jerawat-jerawat yang sedang meradang, kalian bisa taruh di kapas dan kalian tempelkan aja. Tunggu sampai 5-10 menit, maka besoknya jerawat akan lebih cepat kempes dan kering. Nah, keren banget ya toner satu ini ya. Lalu teman-teman, yang terpenting adalah ini dia teman-teman, dua macam krim. Balik ya, day cream and night creamnya ya. Logonya sini sudah ada yang gambarnya matahari dan bintang. Jadi sesuai dengan namanya, yang satunya adalah krim paginya dan yang satunya adalah krim malamnya. Dimana krim pagi ini mengandung yang namanya salicylic acid dan juga mandelic acid yang berbentuk gel teman-teman ya, sehingga ringan banget. Terutama kalau kalian berjerawat biasanya kan berminyak. Jadi kalau kalian sehari-hari ringan banget pakai ini. Tetapi memang di sini belum ada yang namanya SPF, tapi kalian bisa tambahkan. Bila kalian para wanita, tambahkanlah dengan bedak cair kita, ataupun kalau kan para pria, tambahkan dengan sunscreennya. Oke? Nah, dan yang terakhir adalah night treatmentnya, night creamnya. Di sini dia mengandung yang namanya retinol dan alpha lipoic acid, teman-teman ya. Saat kalian tidur, saat itu benar-benar kulit itu meresap dan akan bekerja dengan maksimal. Jadi si krim malam ini benar-benar akan membantu yang namanya bekas-bekas jerawat, noda-noda tersebut akan dibantu untuk menghilang. Dan warna kulit yang tidak merata serta membersihkan pori-pori kita saat kita tidur. Jadi bangun paginya sudah seger banget teman-teman ya. Dan teman-teman, selain keempat macam produk ini teman-teman ya, ada lagi loh teman-teman perawatan tambahan supaya jerawat benar-benar tuntas ya. Jadi kita tambahkan yang namanya ini teman-teman, blemish treatment. Ini dia adalah gel total jerawat. Dia berasal dari jock tears dan juga ada salicylic acidnya. Jadi dia ini bahannya alami banget. Kita taruh aja di bila ada jerawat yang muncul, terutama mungkin kalau untuk kalian yang
saat datang bulan selalu muncul jerawat tanpa diundang. Ini sangat berperan penting sekali untuk mengempeskan dan mengeringkannya, serta perawatan mingguannya teman-teman dengan yang namanya Klepek Deep Cleanse Mask ya. Klepek Deep Cleansing Mask ini memiliki kandungan tanah liat kaolin yang akan mengeluarkan, menarik minyak-minyak kalian dan semua kotoran yang menyumbat pori-pori kalian, serta menjadikan kulit jadi lebih halus dan lembut tanpa membuat kulit menjadi kering. Jadi ini enak banget teman-teman ya, saya juga udah pakai ini walaupun bergantian dengan masker yang lain, tetapi memang saat terutama jerawat sedang muncul, sedang meradang, kulit merah, ini menenangkan sekali. Nah, jadi kok dibilang perlu nggak semuanya? Perlu pakai banget, dan kalau kalian ambil ini secara paket akan ada special packaging, oke? Nah, teman-teman semuanya, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan bila kalian memang memiliki masalah-masalah kulit, silakan konsultasikan dengan saya akan siap membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bantu untuk men-sharekan video ini ke teman-teman keluarga kalian yang membutuhkan, supaya mereka juga bisa terbantu. Dan sampai jumpa teman-teman di video saya yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.